diri untuk kita. Tumbuh dan terima selalu terbuka, meningkatkan semangat kerja. Bila usaha Jabar sejahtera, ikut membangun tatanan ekonomi. Siap sedia untuk melayani, semua anggota punya arti. Ayo ayo bersama WJS tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zul. Iya Pak Zul. Pak Zul sebagai ketua rombongan di sini. Iya. Ketua rombongan, kemudian kepada Pak Arslan. Pak Arslan. Bapak pelaku usaha dan juga konsultan, kami ucapkan selamat datang di Bandung, selamat datang di koperasi kami, koperasi WJS. WJS itu singkatan dari Wira Usaha Jabar Sejahtera. Kami berdiri tahun 2015 dan mulai berbadan hukum tahun 2016. Disahkan langsung dan benar ya, saat itu Pak Ahmad Heriawan. Jadi waktu itu kami mengikuti program Wira Usaha Baru Pak. Jadi dulu itu ada program pencetakan 100.000 wira usaha baru. Jadi anggota kami itu alumni jadi wira usaha baru Jawa Tengah. Jadi kita oleh Pak Karyawan, Pak Gubernur saat itu, kita diberi wadah untuk alumni-alumni program wira usaha baru itu. Diberikan wadah vokasi, nah ini vokasi WJS. Anggota kami itu ada beberapa bidang usaha, ada kuliner, fashion, Pak, dan juga jasa salon Pak. Kita menyebar di seluruh kota kabupaten di Jawa. Anggota kami kurang lebih 400 kurang Pak seluruh Jawa Barat. Dan hampir semuanya pelaku usaha. Mungkin ada beberapa yang bukan seperti ASN mungkin ya, dosen, anggota luar biasa. Yang lain sih hampir semuanya. Ini salah satu contoh dari anggota kami yang tidak di usahanya apa aja? Ini, kalau di kita ada kuliner, fashion, club sama salon. Jadi kami bawa contoh sekarang kayak kuliner dengan club. Club juga Bapak kemarin sudah datang kan ke yang banyak kan. Ya, salah sama Bapak juga. Ibu sambilnya? Kita bu santai aja lah bu ya. Korporat dari rumah. Kita pentingkan kita ilmunya kita cari. Tadi seperti saya bilang kan, saya sudah perkenalkan bahwa saya pimpinannya pemegang Pak Jepandi. Saya salah bu sebagai kasih fasilitas di dinas koperasi. Ini staf saya ini baru. Dari perut tadi saya jelaskan ibu, ini perlu saya bawa kan, karena mereka perlu ilmu-ilmu dari sini juga bu. Sebelumnya kami kan juga lihat kan dari mana yang maju gitu kan, ternyata ini juga salah satu pilihan bu kan. Kami dah sebelumnya saya survei-survei alhamdulillah sudah diterima sama dinas kan, itu lama baru dah 3 tahun kita bikin program. Dinas. Belum ada mungkin bulan sekian kita alhamdulillah sudah ini dengan ibu terima aja buat senang kali ibu. Nah ini kan motivasi kita, ini motivasi kami ibu melihat ini bapak ini kan jago di bagian-bagian patok aksesoris. Kebetulan beliau pak membuatnya pak laku usahanya juga. Kalau ini ibu misalnya ibu kan dari perusahaan misalnya ada nggak misalnya jaringan-jaringannya ke keluar atau dihubungi, tapi itu kalau pemasarannya kan sekarang online buat kan udah canggih, bahkan dari mungkin mau pada tutup langsung orang oleh mereka kan, kalau kita ketinggalan itu ya, ada nggak pun diminta sama perusahaan lah apa ataupun ada galerinya. Kalau yang udah dijalani sekarang apa, jadi kerjasamanya dengan toko atau outlet yang terhubung pak memang busana muslim, dia tuh memang butuh untuk pelengkap busana mungkin ya, kerjasama dia kerjasama dengan Robani sama Hijab Store pak, jadi mereka memang produk yang dijual adalah fashion busana muslim kerudung dan ini aksesoris itu sebagai pelengkap, jadi kita punya pelayan mereka ya, cuman
juga bedanya itu kalau kita supply untuk store mereka, biasanya mereka punya standar sendiri. Jadi, oh, ya, ya, jadi produk ya, yang kita buat betul. Itu harus disesuaikan dengan keinginan ya. Mereka gitu. Ada tipenya prospeknya. Betul Pak gitu. Nah itu biasanya misalnya kadang-kadang mereka juga kasih tema juga misalnya temanya apa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan mereka berdasarkan gitu, permintaan dari pasar. Iya. Ini cara ini merangkum ya ibu-ibu ini kan mungkin kan pola pikir masih berbeda kan ya. Kan kita kan ekonomi ini kan ya. Karena berapa langsung harus ya ataupun gimana caranya kalau misalnya kita belum dipesan tapi kan kita harus produksi terus ya. Itu gimana ya. Mensiasat dia ya. Memang kalau untuk kram maksudnya ya Pak ya, ya. Kalau untuk craft itu memang kan karena ini buatan tangan, yeah. Full handmade, jadi memang kita bukan barang yang dibuat massal. Jadi memang ini untuk proses pengerjaan kan satu proses aja bisa ada yang 1 sampai 3 jam, tergantung yeah. besar kecil dan dengan kerumitannya kan Pak ya. Yeah. Jadi memang meskipun tidak ada permintaan, kita tetap produksi sih gitu, tetap yeah. produksi karena nanti kalau misalnya pas kita ada event atau ada permintaan ini kan nggak bisa terjadi yeah. cepet-cepet ya gitu. Yeah. Jadi makanya yeah. kalau saya sih selalu stop gitu. Kalau ini Bu, supaya kan mereka ini meningkat apa keterampilannya Bu, yeah. kita kan harus yeah. makin bersaing gitu. Betul, misalnya, betul Pak. Kita takut nanti kan barang mentahnya diminta keluar lagi. Nanti keluar lagi tidak beri ke kita. Kan? Yeah. Saya tambah, kita berupaya juga supaya ini tambah kepada khusus ditetapkan gurunya ataupun yeah. memang ada yang di antara ibu yang sudah bagus, tinggal jadi yang lain gitu. Memang kalau selama ini sih di dinas kita di Banten kita ada pembinaan Pak untuk masing-masing bidang ya. Nah untuk craft itu kita memang pernah ikut pelatihan dari kain ya, kemudian iya dari perca disebutnya hexagon ya, jadi bentuk hexagon itu mereka minta kita berkreasi dari bentuk hexagon yang sudah di apa yang sudah mereka ajarkan itu supaya di mix atau dikawinkan lah Pak istilahnya dengan produk kita. Dan karena setiap UKM itu kebetulan craftnya tuh berbeda yeah. akhirnya hasilnya tuh berbeda gitu. Jadi memang lebih variatif dan jadi membuat mereka jadi ada produk baru istilahnya. Usaha dapat sejahtera, koperasi yang mandiri untuk kita. Tumbuh dan prima selalu terbuka, meningkatkan semangat kerja. Usaha dapat sejahtera, ikut membangun tatanan ekonomi. Siap sedia untuk melayani, semua anggota punya arti. Ayolah bersama WJS, tingkatkan kesejahteraan.